Hari kita harus stop show-nya malam ini. Besarnya boleh keluar dengan tenang, dengan aman. Ternyata inilah alasan kenapa konser Bring Me The Horizon atau BMTH tiba-tiba dihentikan. Ya, pada awalnya pertunjukan yang dilaksanakan di Ancol ini berjalan dengan normal sampai 11 lagu yang dimainkan oleh grup band asal Inggris Bring Me The Horizon. Namun tidak lama kemudian secara tiba-tiba Oliver dan rekan-rekan bandnya meninggalkan panggung bersamaan tanpa ada alasan apapun. Nah, mulai dari situlah penonton mulai panik karena sudah 30 menit ditunggu, band rock BMTH tidak balik-balik. Dan ya, dugaan penonton benar yang dimana Rafael si promotor konser tiba-tiba naik ke panggung dan mengumumkan bahwa konser BMTH tidak dapat dilanjutkan karena adanya masalah teknis pada panggung. Waduh-waduh. Kita punya masalah di stage. Jadi kita harus stop show-nya malam ini. Dari dugaan para netizen, konser BMTH tidak dilanjutkan karena yang pertama, dari 11 lagu yang dinyanyikan, para penonton hanya fokus memvideo dan foto-foto, tidak ada yang moshing. Sedangkan Bring Me The Horizon adalah band rock. Dan mungkin inilah yang membuat para personil BMTH kesel hingga menghentikan konser. Minimal moshing lah, masa dari banyaknya orang gak ada yang moshing sedikit pun, ucap para netizen. Dan yang kedua, cuaca di Indonesia sangatlah panas. Yang dimana dugaan dari netizen bahwa personil BMTH keluar dari panggung karena kepanasan. Tak bisa dipungkiri perbandingan iklim di negara Inggris dan Indonesia sangatlah berbeda. Dan yang ketiga ini karena ada masalah teknis dari sound system. Yang dimana seperti kalian lihat bahwa di tengah konser BMTH tiba-tiba ada sound yang beberapa kali mati sehingga grup band BMTH mengulangi kembali. Dan mungkin karena inilah yang membuat konser tersebut disudahi di tengah-tengah acara. Di lain sisi, karena acara di stop di tengah jalan, banyak dari penonton yang rusuh. Mulai dari naik ke atas stage sampai ada yang merusak fasilitas di tempat tersebut.